Oke, mari kita bicara tentang Bali. 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 Bali is what's driving. Bali is back. Bali is what we like to explore. Jadi di Indonesia kita punya 34 provinsi dan 16.000 sampai kurang lebih 17.000 pulau. Tapi kalau kita ngomongin tentang pulau ataupun provinsi yang berhubungan dengan pariwisata, nama Bali selalu muncul di benak-benak orang. Setuju ya kalau Bali itu adalah surganya pariwisata dan juga ikonnya pariwisata di Indonesia. Bahkan pemerintah ingin membuat Bali-Bali baru ya untuk meratakan pariwisata yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas membahas pengembangan 10 Bali baru. 6 masalah yang ditemukan oleh Presiden Joko Widodo dalam pengembangan 10 Bali baru. Oleh sebab itu sekali lagi 10 Bali baru ini harus cepat dirampungkan. Tapi setelah bertahun-tahun hingga puluhan tahun setelah konsep Bali baru tersebut ada, kayaknya belum ada daerah wisata yang bisa menyandingi Bali ataupun melebihi Bali. So, pertanyaannya kenapa Bali begitu spesial untuk urusan pariwisata dan bahkan orang-orang luar negeri pun lebih kenal Bali dibandingkan Indonesia. Sesuai pengalamanku yang sudah pernah keliling Indonesia dan juga udah stay di Bali 5 tahun, aku mengumpulkan 5 faktor utama yang menurutku menjadikan Bali sebagai tempat wisata yang sangat perfect. Dan 5 faktor tersebut adalah, faktor pertama tentunya adalah landscape dan juga alamnya di daerah Bali. Ini mungkin ya pasti faktor yang semua orang setuju ya. Alam itu adalah hal yang terpenting dalam destinasi wisata. Dan begitu juga Bali. Dan aku gak akan jelasin kayak terlalu detail karena kalian pasti sudah tahu tempat-tempat wisata di Bali itu sudah sangat terkenal. Mulai dari pantai kayak Pantai Legian, Pantai Sanur, Pandawa, dan lain sebagainya. Di sini juga ada ombak yang sangat bagus buat kalian yang suka berselancar. Dan bahkan Bali itu menjadi destinasi peselancar-peselancar top dunia untuk melakukan event ataupun latihan. The stage is set, the final heat of the contest of the Corona Bali Protect opportunity under Jeremy Flores. There's the reverse. On in the season. Have a look at Steph's first ride. Dan juga di sini ada gunung, ada air terjun, ada sawah, sungai, pemandangan-pemandangan yang spektakuler di Bali itu lengkap dan komplit. Tapi ya, faktor seperti ini kayaknya di daerah-daerah Indonesia lain tuh juga ada ya. Jadi nggak cuma faktor alamnya saja, tapi juga ada faktor lainnya. Dan faktor lainnya, yaitu faktor kedua, menurutku yang sangat penting di Bali, yaitu adalah kebudayaan Bali tersebut. Atau kebudayaan lokalnya. Oke, bagi kalian yang sering ke Bali, mungkin ini sudah kalian tahu ya, kalau kalian ke Bali itu sangat mudah banget bisa melihat kebudayaan Bali di sekitar kita, bahkan di sehari-hari. Mulai dari melihat orang lokal menggunakan pakaian adat, yaitu pakaian adat Bali, yaitu kamen, itu kayaknya bisa melihat di mana-mana ada. Dan kedua, kalian bisa lihat bangunan atau arsitektur lokal seperti pura, rumah Bali yang sangat ciri khas banget, dan bahkan kalian bisa melihat upacara-upacara adat yang ada di daerah Bali dan semuanya masih tradisional karena menggunakan pakaian adat. Menurutku ini sangat penting ya, karena di beberapa daerah di Indonesia kalau kita jalan-jalan, belum tentu kita bisa lihat pakaian adat daerah tersebut yang dipakai oleh orang lokal dalam kegiatan sehari-harinya. Sedangkan di Bali, sangat mudah ditemukan. Ini sangat penting menurutku kebudayaan. Nah, kita juga bisa lihat upacara-upacara adat ataupun orang-orang Bali yang bersembahyang secara tradisional. Dan pokoknya hal-hal tersebut menjadikan Bali itu sangat perfect karena nggak semua orang datang ke tempat wisata hanya fokus ke alamnya saja. Tapi ada yang lebih suka kebudayaan, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, masih ngomong tentang kebudayaan, kebudayaan Bali juga sangat mendukung tentang pariwisata. Itu terlihat dari konsep orang Bali, yaitu adalah keselarasan hidup. Kalau kalian ketemu orang Bali dan bertanya, ini pasti mereka akan jawab benar sekali. Jadi masyarakat di Bali itu percaya kalau manusia itu tidak boleh lebih tinggi atau mendominasi dibandingkan alam, hewan, dan lain sebagainya. Jadi semua itu harus hidup dalam keselarasan dan keharmonisannya. Makanya kalau di Bali, tempat-tempat wisata yang masih alami itu selalu dijaga dan tidak dirusak dengan bangunan-bangunan yang tidak terlalu perlu. Kalau bisa, tidak merusak alam tersebut gitu loh. Kalian mungkin sering lihat kayak pohon beringin di dalam pura atau di kawasan pura yang membuat keeksotisannya tetap dijaga. Dan salah satu contoh kebudayaan yang menurutku bagus yaitu adalah Nyepi. Kalian tahu kan kalau masyarakat Bali itu kalau Nyepi nggak boleh beraktivitas sama sekali selama 24 jam. Nah, itu memberikan kesempatan buat alam untuk bernafas
dan enggak terkena polusi dari manusia selama sehari itu. Jadi enggak ada kendaraan, tidak ada lampu, tidak ada masak-masak, listrik kayak gitu. Dengan konsep seperti itu, keselarasan manusia, alam, dan juga binatang akhirnya membuat Bali ya menjadi tempat wisata yang sangat bagus, guys. Karena kebudayaan Bali itu sangat mendukung tentang pariwisata, alam, dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Kebudayaan Bali itu sangat kental, bahkan di pinggir jalan pun kita bisa ngelihat kayak ada canang, orang bersembayang di depan toko mereka, di ruko mereka, ataupun bahkan di pura sekalipun. Jadi kalian bisa melihatnya secara langsung. Jadi ya, kalau kalian ngelihat canang di jalan itu adalah bagian dari kebudayaan Bali. Hal seperti itu aja bisa membuat kita merasakan dekat gitu dengan budaya Bali gitu loh, guys. Hampir tidak mungkin kalau kalian tidak merasakan atau melihat langsung kebudayaan mereka gitu. Kebudayaan lainnya, Bali itu punya peraturan yang dimana bangunan itu tidak boleh lebih tinggi dari pura atau tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Hal ini pun baik ya, sebenarnya maknanya tuh banyak. Contohnya memang pura itu harus paling tinggi di daerah Bali. Jadi nggak boleh ada bangunan yang melebihi pura karena pura itu dianggap suci. Tapi di lain sisi, sebagai tempat pariwisata itu sangat baik. Jadinya nggak ada daerah yang sangat sesak ataupun penuh ya. Kalau misalnya Bali diizinkan bisa membangun setinggi-tingginya, kayaknya wah di seluruh tempat mata memandang akan ada hotel yang 20 lantai ataupun ada kantor yang 20 lantai ataupun beach club yang bisa puluhan lantai, dan itu akan merusak estetika Bali dan juga keselarasan alam di daerah Bali gitu loh. Nah, itu hal yang menurutku bagus. Faktor berikutnya adalah faktor masyarakat Bali sendiri. Mungkin tadi sedikit udah aku bicarakan tentang kebudayaannya, ada sedikit kesambungan ya. Nah, ini adalah tentang gaya hidup masyarakat lokal dan juga filosofi masyarakat lokal. Mungkin kalau kalian sering ke Bali udah tahu ya, masyarakatnya ramah, nggak terlalu kepo ya. Kalian bisa ngelakuin apa aja di Bali asal tidak melanggar hukum, nggak akan banyak orang yang risih ataupun mengusik kalian gitu loh. Oke, masyarakat di Bali itu punya prinsip tentang karma. Menurut mereka itu, semua orang punya karmanya sendiri-sendiri. Jadi apa yang orang itu lakukan saat ini, nantinya akan mendapatkan karma. Kalau melakukan hal baik, akan mendapatkan hal baik. Kalau hal buruk, akan mendapatkan karma buruk. Oleh karena itu, orang Bali tidak terlalu ngusilin ataupun kepoin kehidupan orang. Karena mereka percaya orang tersebut akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Kalau kalian minum alkohol di pinggir pantai, kayak bir gitu, orang ngelihat di sini tuh udah kayak biasa. Itu karmamu sendiri, menurutmu baik atau enggak ya urusanmu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Dan juga masyarakat Bali itu udah terbiasa dengan turis ya, karena mereka sudah lama membukakan diri terhadap turis, karena masyarakatnya tuh welcome, open-minded, jadi gampang gitu menerima kebudayaan-kebudayaan baru. Karena di Bali itu nggak hanya cuma turis domestik, tapi juga ada turis dari luar negeri, mancanegara yang datang ke sini. Jadi masyarakat di sini kayaknya udah nggak kaget dengan kebudayaan-kebudayaan manapun, jadi udah terbiasa. Oke, masih ngomongin tentang masyarakatnya, di Bali juga mungkin kalau kalian tahu, di sini tuh selalu ada desa adat di tiap-tiap daerah. Nah, desa adat ini memang sudah ada dari ribuan tahun yang lalu ya. Contohnya, dalam bagian desa adat ini tuh ada kepala desa adat, bahkan kalau kalian ketemu dengan pecalang di pinggir jalan, dia juga pakai pakaian adat gitu loh, guys. Pecalang itu bagian dalam desa adat tersebut. Nah, pecalang ini tugasnya adalah ya sejenis polisi adat gitu loh, guys. Jadi tugasnya itu untuk memastikan masyarakat di situ aman dan melakukan tugas-tugas atau peraturan-peraturan yang sesuai dengan desa adat tersebut. Mulai dari menjaga keamanan turis, menjaga lalu lintas. Jadi tiap daerah di Bali itu ada desa adatnya, dan ini bisa membantu banget buat para turis untuk merasa lebih aman, lebih nyaman, dan juga kehadiran mereka itu juga membantu untuk mempertahankan keotentikannya atau kebudayaan Bali di setiap daerah. Jadi nggak akan hilang kebudayaannya, keotentikannya, walaupun banyak sekali turis-turis yang datang ke sini dengan tradisi-tradisi yang berbeda-beda, tapi tetap di Bali mereka masih bisa mempertahankan kebudayaan dan jati diri mereka gitu. Menurutku itu sangat jarang ada ya, karena aku udah keliling Indonesia, kalau tempatnya rame, banyak turis yang datang, kehidupannya tuh kadang udah berubah menjadi lebih meninggalkan kebudayaan lokalnya gitu loh. Jadi lebih fokus dengan kebudayaan baru yang mereka dapatkan. Nah, yang keempat adalah lifestyle atau gaya hidup. Ini luas
banget, tapi ini sangat penting. Bagian dari lifestyle itu contohnya adalah akomodasi dalam berpariwisata ya, karena kan dalam wisata itu kalian butuh transportasi, butuh penginapan, restoran, hiburan, dan lain sebagainya. Dan di Bali, ini adalah rajanya lifestyle atau gaya hidup. Contohnya, kalau kalian ke Bali, kalau tiket pesawat sih kalian bisa pilih lah ya, ini berjibun di Bali, bahkan ada yang diskon, mau pakai maskapai A, B, C, business class, economy class, first class, ada semua. Dan begitu juga dengan hotelnya. Di Bali, kalau kalian yang backpacker, dari yang low budget sampai yang high end yang ratusan juta per malam pun ada di Bali, semuanya lengkap. Mulai dari kuliner juga, mau dari makanan lokal, makanan luar negeri. Jadi ya, Bali ini mencakup semua golongan, mulai dari golongan yang rendah sampai golongan atas yang sultan-sultan juga bisa menikmati di daerah Bali ini. Nah, ini sangat penting ya, lifestyle ini. Kalau kalian nggak percaya, kalian buka aja Google Map di Bali, klik aja Beach Club di Bali ya. Kalian lihat, dan nanti akan keluar puluhan hingga ratusan opsi beach club yang ada di Bali. Nah, itulah salah satu hal yang dimana membuat Bali itu selalu diinginkan oleh orang-orang untuk berwisata, atau bahkan orang-orang yang udah pernah datang pun ingin balik lagi ke Bali, karena mereka memang punya segala hal. Dan aku tahu banyak orang datang ke Bali itu hanya untuk menikmati lifestyle-nya saja. Ya, contohnya selebgram ataupun artis-artis yang datang ke Bali setahun tuh bisa 3-4 kali, ngapain gitu kalau bukan karena lifestyle-nya gitu. Ya, lifestyle di Bali ini sudah sangat komplit karena Bali sudah sangat terkenal dari dulu. Hal inilah yang menurutku sangat sulit untuk ditiru oleh daerah-daerah lain, karena untuk membuat lifestyle yang nyaman dan luas ini dibutuhkan peraturan yang lebih longgar ya, untuk memancing investor luar datang. Tapi gimana pun caranya tetap mempertahankan warga-warga lokal supaya tetap mendapatkan impact dari wisata tersebut. Contohnya di daerah Bali ini, walaupun memang banyak hotel, beach club, tapi tahu nggak kalau tanah tersebut tuh bukan tanah yang dijual ke investor asing. Kebanyakan mereka itu cuma menyewakan tanah. Jadi tanahnya tetap punya warga lokal, tapi orang-orang yang investor dari luar yang menyewa ke pemilik tanah. Jadi banyak masyarakat Bali itu masih tetap memiliki tanah mereka gitu loh guys. Atau bahkan yang suka healthy life, kehidupan yang nature, di Bali juga disediakan. Jadi ya, luas buat segala golongan gitu loh, bahkan dari yang family, pasangan, hingga yang backpackeran pun di Bali sini menyediakan semuanya. Dan ini hal yang menurutku jarang ada ya di tempat wisata Indonesia. Nah, ini sebenarnya masih panjang ya, kalau aku ingin bicarain kayaknya nggak kelar-kelar tentang lifestyle, jadi kita akan lanjut lagi. Faktor terakhir dan faktor kelima menurut aku sangat penting adalah faktor religi. Oke, ini agak sedikit membingungkan, tapi akan aku jelaskan. Religi ini apa sih guys? Sebenarnya religi itu maknanya luas ya. Nah, karena aku sering ketemu dengan turis-turis yang ada di Bali, dan mereka tuh bilang kalau mereka ke Bali itu buat healing. Healing dalam artian bukan, mungkin maknanya sekarang udah berubah ya, karena orang dikit-dikit ngomongnya healing, 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 healing. Tapi sebenarnya Bali ini adalah surganya orang-orang untuk menemukan religi atau menghealing diri mereka. Karena kalau kalian tahu, ada film yang namanya tuh Eat, Pray, Love gitu loh. Nah, di mana di film itu tokoh utamanya datang ke Bali itu untuk menemukan cinta dan healing ya. Dia tuh ngelakuin yoga seperti itu, menyatu dengan alam. Nah, faktor religi ini atau spiritual ini sangat penting di Bali, karena banyak banget orang yang datang ke Bali untuk menemukan spiritual mereka, healing diri mereka, atau menemukan makna kehidupan mereka guys gitu loh. Jadi religinya nggak cuma tentang orang yang beragama Hindu ya, tapi kan memang benar Bali ini adalah provinsi terbesar umat beragama Hindu. Sekarang tuh di Bali banyak banget orang-orang India yang datang ke Bali untuk melihat kebudayaan dan juga mempelajari Hindunya ala Bali gitu loh guys. Dan bahkan orang yang agamanya bukan Hindu pun datang ke Bali untuk mempelajari tentang filosofi kehidupan, karena di Hindu itu mengajarkan banyak hal yang bisa kita pakai untuk seluruh manusia. Contohnya kayak karma, keselarasan hidup yang seperti aku jelaskan tadi. Ini adalah faktor yang sangat penting karena ya, religi ini ternyata banyak banget orang yang ingin mendapatkannya atau menemukannya di Bali sini.
Okay guys, menurutku itulah 5 faktor utama kenapa Bali bisa menjadi rajanya wisata di Indonesia dan juga bahkan di ASEAN ya, kalau boleh dibilang ya guys. 5 faktor ini tuh menurutku saling nggak ada yang unggul, balance ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah hal ini menurutku bisa dipelajari untuk daerah-daerah wisata lain untuk meniru Bali dengan melihat faktor-faktor apa sih yang membuat Bali bisa menjadi tempat wisata nomor satu dari dulu sampai sekarang tidak terkalahkan. Dia punya ciri khasnya sendiri dan faktor-faktor tersebutlah yang menurutku membuat Bali sangat dominan dan tidak bisa dikalahkan di Indonesia untuk urusan pariwisata. So guys, kurang lebih seperti itu videonya. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini, nantinya akan aku buat-buat lagi video dengan tipe yang sama. Kalian komen aja di bawah. Oke, okay, I'm Rick Asenti. See you guys.